Jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilgub Jabar pada 27 Juni 2018 esok, KPUD Cianjur menggelar istighosah agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar dan kondusif. Hingga saat ini pihak KPUD tengah memaksimalkan upaya distribusi logistik. Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Cianjur bersama para PPK serta Muspika dan Muspida berdoa bersama di halaman kantor KPUD Kabupaten Cianjur Senin sore. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur Jawa Barat 27 Juni 2018 berjalan aman dan lancar. Menurut Ketua KPUD Cianjur, sejauh ini pihak KPUD tengah memaksimalkan upaya distribusi logistik. Ditargetkan terakhir pendistribusian logistik ke tingkat KPPS bisa selesai Selasa ini. Sampai saat ini KPUD Cianjur pun tidak mengalami kendala. Mudah-mudahan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 ini kita diberikan kelancaran sampai akhir selesainya pemilihan gubernur. Meskipun tidak ada kendala, masih ada sedikit kekurangan logistik, sehingga pihaknya terus berupaya berkoordinasi dengan KPU Pusat. Hingga saat ini kekurangan logistik sedang dalam perjalanan. Heri Setiawan, Bandung TV.